punya jalan, Pemda. Sebetulnya kita melakukan penataan ya sambil kita mencegah penularan virus COVID-19. Karena di sini yaitu kalau tidak kita tata banyak berkumpul baik pedagang maupun pengunjung. Nah itu yang dikhawatirkan penularan virus COVID-19 akan bermula dari sini. Dan kita sekalian tetap melaksanakan giat PSBB karena sesuai dengan arahan Bapak Wakil Gubernur PSBB diperpanjang. Sehingga kita tetap melaksanakan penertiban masker, penertiban pertokoan, perkantoran, berikut juga penertiban rumah makan yang tidak memenuhi protokol kesehatan. Sudah, Pak. Sanksi sosial itu.